Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, sekali lagi kita mendengar kenyataan daripada Menteri Kidin yaitu Hamzah Zainuddin mengatakan rakyat tidak harus kecewa dengan apa yang kerajaan lakukan. Mari kita ikuti berita seterusnya 4 hari bulan Jun 2021. Kenapa rakyat hendak kecewa? Mereka tidak seharusnya keluar rumah, tegur Hamzah. Tiada sebab untuk rakyat melahirkan rasa marah kepada kerajaan pada waktu total lockdown, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Beliau berkata segala usaha yang diambil pihak berkuasa termasuk mengadakan lebih banyak sekatan jalan raya pada hujung minggu untuk memastikan kepatuhan kepada disiplin diri rakyat dipertingkatkan. Menurut Hamzah, rakyat seharusnya mematuhi peraturan serta meningkatkan disiplin. Berikutan terlalu banyak statistik mengenai pandemi COVID-19 telah dikeluarkan, katanya. Kenapa mereka rakyat hendak kecewa? Mereka tidak seharusnya keluar. Untuk mereka yang benar-benar perlu keluar dan membeli barangan keperluan, kita akan pastikan mereka dilepaskan. Tambahnya lagi, tetapi untuk mereka yang tidak ada sebab, tambah-tambah hari Minggu, tidak ada orang hendak ke pejabat pada hari Minggu, kata beliau dalam sidang media selepas membuat pemantauan di sebuah pusat membeli bela di Ibu Negara. Dalam pada itu katanya, bilangan SJR khususnya di Selangor serta Ibu Negara akan ditambah melebihi 1.000 pada setiap hari berbanding 930 SJR dan operasi benteng yang ada sekarang. Hamzah berkata, keputusan itu dilakukan hasil perbincangan dengan Ketua Polis Negara dan dua negeri yaitu Selangor dan serta Kuala Lumpur akan menjadi tumpuan. Sebelum ini Hamzah berkata sekatan jalan raya di seluruh negara akan ditambah daripada 600 kepada 800 bermula sekatan penuh dilaksanakan. Kira-kira 70.000 anggota polis dan agensi di bawah Kidin juga akan ditugaskan sepanjang tempo terbabit. Jadi saudara dan saudari, ini adalah kenyataan terkini daripada Menteri Kidin yaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin menyatakan rakyat tidak punya hak untuk rasa kecewa dengan apa yang kerajaan lakukan COVID-19. Jadi fikirkan, dan sekali lagi terima kasih karena mendengar dan menonton video ini. Belum saya mengundurkan diri seperti biasa. Ribasa mengatakan, tak apapun kau anggap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.